Ya, masih kembali di Bocah Klasik ini. Kita kedatangan pasien ini RX Yamaha RX King. Yang katanya rantainya ini lomoh holinya ya, basah terus di bagian rantai. Ini sering lagi dilepas dulu sepinya, gearnya. Kita lepas dulu si sepi gearnya ini. Ditatah-tatah dulu ya ini. Aja nanti bisa bocor, Pak. Jadi sudah kita persiapkan kuncinya ini ya. Ini kunci buatan dari per mobil. Kita kencangi saja. Kalau gol berarti ya bautnya. Iya. Kita putar saja dan kita tahan rantainya pakai kunci T ya. Cukup mudah kan, Pak. Itu masih kurang kencang gitu kira-kira. Ini kita lepas dulu satunya, Mas. Boleh mati. Oke, jika sudah kira-kira kencang, kita sepinya kita lipat lagi ya. Ini yang punya motor mau dibersihin dulu ini. Oke, sekian aja ya video tutorial cara ngecengin gear ini yang katanya londot. Nah, ini kelompok di bagian nantinya. Oke, jika suka videonya jangan lupa klik like dan subscribe ya pemirsa, agar channel ini terus